Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang kita muliakan, Bapak Ketua Pengurus Masjid Agung An-Nur At-Taqwa, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dalam keadaan sehat dan iman, serta memanggilnya dalam keadaan penuh iman, serta seluruh pengurus Masjid Agung At-Taqwa ini, dan teristimewa seluruh jemaah hamba-hamba Allah yang selama dua hari ini Masya Allah maraton kesana kemari mengikuti agenda pembahasan akhir zaman yang hari ini masuk pada pertemuan yang ketujuh. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya merencanakan sebenarnya pertemuan kita malam nanti itu temanya adalah persiapan dan amalan akhir zaman. Tapi saya dapat kabar dari panitia yang mengundang bahwa nanti malam itu mungkin masjidnya tidak begitu besar, tempat parkirnya juga agak sedikit sulit. Saya membayangkan kalau begitu akan sedikitlah jamaah yang bisa ditampung. Kalau begitu siang ini kita rencanakan untuk menyampaikan persiapan dan amalan akhir zaman. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sambil ini siap dipersiapkan, kita bisa saja membuka diskusi kepada jemaah yang ingin bertanya. Silakan langsung saja bertanya. Kalau seandainya tidak ada, maka saya akan menguraikan tentang Isa alaihissalam. Jika ini sudah siap, baru kita langsung kepada persiapan-persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pembahasan kita masalah Dajjal sudah kita tuntaskan setuntas-tuntasnya kemarin siang. Ya, kemarin siang di masjid apa nama? Jamuri. Ya, kemarin kita sudah menuntaskan pembahasan masalah Dajjal. Berarti bapak kita baru masuk, mungkin pertemuan sekarang baru ya. Iya. Jadi ini sudah kita bedah tentang masalah Dajjal lengkap, insya Allah selengkap-lengkapnya. Mungkin bapak bisa mendengarkan di YouTube. Karena kajian kami tentang menyingkap tentang rahasia dan fitnah Dajjal, insya Allah ada 2 jam lebih di YouTube. Silakan mendengarkannya dengan seluas-luasnya. Tapi pada intinya Dajjal itu adalah anak keturunan Adam juga, normal seperti kita, tapi tidak normal, bentuk fisiknya agak jelek, ya. Dan dia termasuk yang dipanjangkan umur, memiliki kemampuan di mana kemampuannya ini mengalahkan seluruh ahli sihir di muka bumi. Dan dia memiliki kekuatan yang ditopang oleh seluruh setan satu bumi, seluruh jin satu bumi. Ya, ini yang menjadikan manusia banyak terhipnotis, terpesona dan terkena oleh kekuatan magic yang dimiliki oleh Dajjal.
Rasulullah memberikan kepada kita kiat-kiat untuk selamat dari Dajjal. Silakan disimak kembali pengajian ini di YouTube. Kemudian juga bisa didengarkan di CD yang kemarin sudah ada di tangan sebagian kaum muslimin, bisa dipinjamkan mungkin. Kemudian juga di kitab ensiklopedia akhir zaman atau kitab zikir akhir zaman. Di sana ada uraian-uraian tentang masalah Dajjal dan cara-cara selamat dari kejahatan Dajjal. Insyaallah ya. Fenomena bahwa umat ini terpecah belah di akhir zaman adalah sebuah keniscayaan ya. Bahwa Nabi mengatakan umatnya akan terpecah belah. Kalau kita bersatu dalam artian sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, peluang untuk bersatunya besar. Ya, tetapi kalau sudah tidak sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, peluang bersatunya sangat-sangat tidak mungkin. Ya. Nah, sekarang ulama-ulama kita yang mungkin saja sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah masih terjebak pada beberapa lubang perpecahan. Kita doakan mereka ini yang pertama, karena ulama juga orang biasa, manusia biasa, ya. Kita doakan mereka dan kita atas nama umat merayu-rayu kepada para ulama kita agar masalah-masalah besar yang menimpa agama dan bangsa kita hari ini lebih menjadi pusat perhatian para ulama, sehingga para ulama bisa bersatu padu dalam menyatukan kekuatan umat. Siapa lagi yang akan menyatukan umat kalau bukan para ulama? Maka merayu-rayulah kita kepada ulama-ulama kita setempat agar mereka lebih memprioritaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan nasib bangsa kita ke depan, tentang nasib tanah air kita, khususnya agama kita yang sedang diinjak-injak dan dihinakan saat ini. Mudah-mudahan saja hati mereka tersentuh, doa kita untuk mereka ya bertubi-tubi kita hunjamkan ke langit sana. Semoga Allah melunakkan hati para ulama kita agar mereka bersatu segera. Semoga. Hanya itu saja saran saya, enggak ada cara yang lain, karena ulama dibandingkan kita semua, dia adalah orang-orang yang jauh mengalahkan kita dari segi ilmu. Dan kalau kita nasihati mereka, mereka tidak akan mendengarkan nasihat itu, kecuali yang menasihatinya orang yang selevel dengannya atau yang lebih tinggi daripadanya. Ya. Jadi Bapak yang kami muliakan, ini saja saran saya, doakan dan rayulah para ulama kita atas nama umat Islam, ya, agar lebih memprioritaskan memperhatikan nasib bangsa kita dan agama kita di NKRI ini. Tidak ada lebih yang jawaban saya sih, itu saja. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, beliau berkata, jika melawan kebatilan dianggap teroris, jika menentang kezaliman dianggap teroris, jika membela kehormatan agama dianggap teroris, walaupun harus berhadapan dengan Amerika dan PBB lalu dianggap teroris, maka saksikanlah, saya adalah teroris. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi adalah pimpinan ulama seluruh dunia, ya, dan beliau siap dikatakan teroris. Bahwa Taliban yang sekarang ini bergabung kepadanya Al-Qaeda dianggap teroris oleh PBB dan Amerika, itu wajar, wajar sekali. Justru kalau nggak dianggap teroris oleh PBB dan Amerika, malah kita menyaksikan kebenaran daripada gerakan perjuangan ini. Sebab apa? Coba perhatikan dalam surat Mukmin, Al-Mukmin, Fir'aun berkata kepada masyarakat luas tentang Nabi Musa, "Dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbahu. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzhira fil ardil fasad." Biarkan aku menghabisi Musa. Biarkan aku menghabisi Musa. Jangan kalian bersamanya. Aku melihat Musa ini punya makar, ingin merubah ideologi negara kalian atau ingin menimbulkan teror di mana-mana. Coba bahasa Fir'aun menuduh Musa sebagai teroris. Lah kalau Fir'aun yang menuduh Musa sebagai teroris, itu wajar, karena Musa tidak pernah menuduh Fir'aun sebagai teroris. Kalau kita tanya sekarang, yang teroris menurut Bapak Ibu semua, Fir'aun tukang bantai orang, tukang membunuh anak laki-laki Bani Israel, ataukah Musa? Mana yang teroris? Fir'aun. Tapi yang menuduh sebagai teroris siapa? Fir'aun. Amerika sebagai pembantai orang di mana-mana, betul tidak? Lalu Amerika menuduh Taliban, Al-Qaeda sebagai teroris. Rasanya kembali hidup sunnatullah dalam perjalanan fitnah kepada para nabi, para ahli dakwah. Jadi kalau itu mau didengar, ya gimana lagi? Oh, berkaitan dengan tuduhan Arab Saudi bahwa Osama bin Laden. Taliban bukan mengambil akidah dari Osama bin Laden, enggak ada urusan dengan Osama bin Laden. Belum ada Osama bin Laden, Taliban sudah ada. Perlu diketahui itu.
Ya. Jadi kaum muslimin, Taliban ini di bawah kasuhan awalnya Syekh Dr. Abdullah Azam, di mana Syekh bin Baz sendiri mengatakan, "Jangan kalian tanyakan kepada saya orang yang ilmunya lebih dalam daripada saya." Ini pengakuan Syekh bin Baz berkaitan dengan Syekh Dr. Abdullah Azam. Jadi, tolong diluruskan apa-apa yang tadi disampaikan, bahwa Taliban sendiri bukan mengambil akidahnya dari Usama bin Laden, justru Usama bin Laden salah seorang murid daripada, ya begitu. Jadi kalau kita orang timur, orang Indonesia ini kayak gitu ya, lebih lengket kepada ciri khas orang yang hebat dari segi agama itu harus ada karomahnya, kayak para wali-wali gitu ya, kayak Wali Songo dan sebagainya. Saya mau bertanya, sahabat-sahabat Nabi itu level imannya setingkat apa kira-kira menurut kita semua? Ah, sahabat-sahabat Nabi itu hampir-hampir kita tidak menemukan pada mereka karomah-karomah yang patut untuk dibanggakan, hampir-hampir. Padahal keimanan mereka, kata Rasul, seandainya iman kalian semua ditimbang dengan iman sahabatku, kumpulkan iman orang-orang sekarang semua, lalu ditimbang dengan iman seorang sahabat Nabi saja, belum sampai seujung kuku mereka, kata Nabi. Luar biasa iman para sahabat-sahabat itu. Tapi enggak ada kita baca tentang mereka ada karomah-karomah. Al-Mahdi juga tidak didengar pada dirinya, baik ada hadis, riwayat, atau athar di mana beliau memiliki karomah. Kalau dikatakan karomah, maka satu, yaitu beliau betul-betul tidak terkalahkan dalam perang. Saya rasa ada enggak karomah yang lebih hebat daripada ini? Tidak terkalahkan dalam perang. Dimanapun peperangan dimasuki oleh Al-Mahdi, dia pasti menang. Satu saja yang Mahdi tidak sanggup hadapi, yaitu Dajjal. Selebihnya habis oleh Al-Mahdi. Berapapun kekuatan musuh itu, pasti Al-Mahdi bisa menaklukkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, alhamdulillah materi kita persiapan dan amalan akhir zaman sudah siap. Tolong dilihat ke slide. Saya akan menyampaikan kita sekarang ini ada pada fase yang keempat. Berarti tema pembahasan kita tentang Isa alaihissalam dengan Ya'juj dan Ma'juj insyaallah nanti malam, ya. Berarti yang kita bedah pada siang ini, inilah yang saya anggap lebih prioritas untuk disampaikan kepada kita semua. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini fase yang keempat dari lima fase. Fase pertama selesai, fase kedua sudah, yang ketiga telah berlalu, fase keempat adalah fase kita. Fase keempat ini identik dengan fase fitnah. Umat Islam dan Islam benar-benar diuji dengan ujian yang sejadi-jadinya oleh Allah pada fase keempat ini. Ujian itu bukan hanya bersifat keimanan saja, sampai ke tingkat sifat fisik, di mana kita akan diuji dengan kelaparan yang sejadi-jadinya, panas dan paceklik yang sedahsyat-dahsyatnya ke depan. Dan kita juga akan diuji dengan peperangan di sana sini. Kita diuji dengan petaka bencana alam yang teramat sangat menakutkan. Gunung-gunung meletus, di mana akan terjadi gempa-gempa dahsyat, tsunami dan air yang meluap menutupi berbagai kota-kota besar di muka bumi ini yang ada di tepi-tepi laut dan tepi pantai. Pada fase keempat ini, ekonomi akan hancur sehancur-hancurnya, di mana uang dan mata-mata uang yang lain hampir-hampir tidak berharga. Dan yang paling parah kaum muslimin, pada fase keempat ini semua teknologi nanti akan berhenti. Pada fase keempat ini Dajjal lepas, dan inilah yang paling hebat. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar wa asyad minad Dajjal. Sejak bumi ini diciptakan, sejak Adam diadakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat bagi manusia. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat bagi manusia melebihi fitnahnya Dajjal. Di hadis yang lain, yang barusan ini hadis sahih Imam Muslim. Di hadis yang lain, Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, seandainya seluruh fitnah yang ada di muka bumi ini dikumpulkan semua, lalu diadu dengan fitnah Dajjal, maka fitnah Dajjal akan mengalahkan semua fitnah yang ada. Luar biasa. Dan kaum muslimin, ini adalah fitnah iman. Lalu pada akhirnya fase keempat ini ditutup dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj fitnahnya hanya berupa ngabisin kita, gorok leher kita, bunuh kita. Dan ini tidak akan membahayakan akhirat kita.
Tapi kalau Dajjal sampai ke akhirat kita dinerakakannya, dan itu kekal selama-lamanya. Lalu mendengarkan begini beratnya tantangan dan ujian yang ke depan akan kita hadapi dalam waktu yang mungkin tidak lama lagi, apa yang harus kita siapkan sekarang? Persiapan apa yang harus dari kini dan enggak pakai besok nunggu-nunggu? Enggak pakai minggu depan, tar tunggu saya pensiun, enggak. Secepatnya kaum muslimin lakukan persiapan. Apa? Lihat ke slide kita. Yang pertama, ibadah Allah yang kami muliakan. Sebelumnya, ini adalah ringkasan fase keempat. Bersatunya seluruh kubu setan, baik setan manusia atau setan jin, untuk menghancurkan Islam dan para pemeluknya. Pada fase ini banyak yang murtad. Kemudian tekanan hidup dan kezaliman merajalela di seluruh permukaan bumi ini. Banyak umat Islam yang akhirnya putus asa hidup. Bencana alam dan petaka-petaka besar terjadi di mana-mana, dan ditambah dengan musnahnya teknologi. Penyakit-penyakit bermunculan, sementara akibat tidak ada lagi teknologi. Rumah sakit yang notabene pengobatannya mengandalkan kepada teknologi dan alat-alat berteknologi tinggi ditutup. Loh, orang banyak sakit di mana-mana. Bagaimana solusinya, ibarat Allah? Selanjutnya, kelaparan dan kehausan, sementara makanan langka dan susah didapat, harganya pun sangat melambung tinggi dan mahal. La haula wala quwata illa billah. Semuanya ini ada hadis Nabi yang menyatakan, ya. Dan sekarang sudah mulai kita merasakan adanya geliat menuju ke arah yang kami jelaskan. Inilah masa di mana di seluruh dunia banyak terjadi perampokan, pembunuhan di mana-mana, perang dan perang, pemurtadan dan kesesatan-kesesatan yang bisa membatalkan keislaman. Ibarat Allah, maka melakukan persiapan sebuah kewajiban. Wajib melakukan persiapan. Sebegini berat medan yang akan kita masuki, masa enggak ada persiapan? Kaum muslimin yang kami muliakan, apa persiapan yang prioritas sekali? Persiapan ilmu dan persiapan iman. Ini persiapan nomor satu. Persiapan ilmu, persiapan iman. Berkaitan dengan ilmu, apanya yang harus kita siapkan duluan? Satu, umat Nabi Muhammad ini wajib punya ilmu tentang seluk beluk akhir zaman. Saya merasa ini adalah ilham dari langit untuk panitia besar yang mengadakan event maraton dakwah ini. Ini ilham dari langit agar diadakan di Banjarmasin. Saya enggak pernah mimpi sekalipun untuk bisa menginjakkan kaki di kota Banjarmasin ini, ayahanda. Tapi Masya Allah, sekarang sudah Allah antarkan kemari. Ada 7 pertemuan, nanti malam 8 pertemuan dalam 2 hari, keren ini. Menyampaikan secara sistematis pembahasan tentang akhir zaman. Seluk beluk ini agar nanti tidak ada lagi yang berhujah di hadapan Allah. Ya Rab, hamba dulu enggak tahu kenapa engkau datangkan musibah bertubi-tubi. Akhirnya hamba begini. Enggak ada lagi alasan. Aku telah utus hambaku Zulkifli Muhammad Ali. Dan kamu aja yang enggak mau dengerin pengajian-pengajian yang digelar selama di Banjarmasin beliau berada. Ayo. Ya kan? Jadi tentang seluk-beluk akhir zaman. Bapak kan tahu di dalam hadis Sahih Muslim, Umar bin Khattab bercerita, salah satu pertanyaan yang paling vital oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tentang tanda-tanda akhir. Masalah ini adalah masalah yang sangat urgent, Pak. Bapak kalau enggak tahu membedakan antara belut dengan ular tanah, akhirnya Bapak akan terancam mati di tangan ular tanah. Ya kan? Belut tahu, belut ada di sini. Ada banyak. Ya. Orang kalau enggak tahu yang mana belut, mana ular tanah, nanti dipikir sama-sama belut. Yang belut dapat enggak ada masalah, yang ular tanah dapat habis, Pak. Jadi harus tahu, harus ada ilmunya. Oh, ini ular tanah, ini adalah belut. Begitu juga, Pak. Saudara punya teman. Kata teman itu, siap-siap, aku mau pukul sini kamu, katanya, sambil bergurau. Lalu betul-betul dia mau pukul, kita akan siapkan, betul tidak? Kita akan siapkan, kita kencengkan ini, kita kuatkan, lalu dipukul. Terasa sih, sakitnya juga mungkin ada, tapi tidak seberapa karena kita siap-siap. Dibandingkan tiba-tiba dia datang, jedok, ya, mungkin 5 hari gak bisa digerakkan. Betul tidak? Nah, saudara-saudaraku, mengetahui tentang seluk-beluk akhir zaman, ilmu tentang akhir zaman ini tidak dapat tidak kita harus segera mendalaminya. Kitab yang ada di tangan Bapak Ibu,
zikir akhir zaman. Semua rincian saya tentang akhir zaman sejak kemarin ada di dalam kitab zikir akhir zaman. Ayatnya mana, hadisnya mana, faktanya mana, datanya mana, ulama-ulama mana yang mengatakan, bisa ditemukan di sini. Insyaallah, ya. Adapun di ensiklopedia akhir zaman, ini perkara-perkara yang sangat luas yang didiskusikan secara ilmiah. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, nah ini yang saya khawatirkan, ilmu tentang akhir zaman ini kan enggak merata sampainya kepada umat Islam yang lain, ya kan? Mungkin di antara keluarga kita saja masih banyak yang menganggap remeh dan sinis. Allah lama lagi itu. Sambil mulutnya kayak gini, Allah lama lagi itu. Masih banyak yang kayak gitu, ya kan? Padahal udah deket kayak gini, tapi karena enggak dengar, lalu kesimpulannya lama lagi itu. Tuh nakut-nakutin aja tuh. Nanti kalau udah terjadi, waduh. La haula wala quwata illa billah. Lanjut. Ini dia. Yang kedua, mengilmui tentang akidah yang lurus dan tauhid yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, para imam-imam madhab kita semua. Kaum muslimin, dan pastikan bahwa kita termasuk ahli tauhid di akhir zaman. Pastikan. Kita ini termasuk ahli tauhid di akhir zaman. Tolong nanti kalau ada rezeki, beli kitab, dapatkan kitab judulnya Menjadi Ahli Tauhid di Akhir Zaman. Ya. Kemudian yang punya kitab zikir akhir zaman, di situ saya tuliskan wajib membuka dan membaca halaman 193. Ada hadis sahih di situ. Di mana Rasulullah menekankan hanya ahli tauhid, orang-orang berimanlah yang nanti akan kuat dan tegar menghadapi berbagai macam tekanan dan fitnah di akhir zaman. Cuma orang yang bertauhid, orang yang berakidah. Tapi orang-orang yang akidahnya lemah, ilmunya dangkal, tauhidnya rapuh, sedikit saja datang ujian iman, dia akan cepat larut, dia akan cepat hanyut. Ma'adzanallah. Berikutnya, memahami karakteristik musuh-musuh Islam. Kalimat memahami berarti mengilmui, ya kan? Mengilmui dengan baik karakteristik musuh-musuh Islam serta memastikan diri kita, keluarga kita tidak termasuk dalam komunitas mereka. Ayo, kemarin saya katakan calon-calon pengikut Dajjal, menjelang Dajjal keluar ada berapa? Ada berapa? Nah, ini musuh-musuh Islam semua ini. Musuh-musuh Islam semua. Satu, Yahudi. Dua, kaum pelaku seksual menyimpang, ya. Tiga, ahli maksiat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksiatnya suka berzina, suka makan riba, suka pokoknya melakukan dosa besar. Yang keempat, kaum wanita. Kaum wanita, kami sudah uraikan kemarin, Bu. Kenapa kaum wanita? Kami sudah uraikan kemarin, ya. Kaum wanita serapuh-rapuh umat ketika Dajjal akan keluar. Sehingga Nabi memastikan, memerintahkan dengan penekanan yang sangat, hai kaum laki-laki, jaga istri-istri kamu, jaga anak-anak perempuan kamu, bibi-bibi kamu, ya. Jaga saudari-saudari perempuan kamu. Ketika kamu dengar Dajjal masuk ke kota kamu, bawa mereka seluruhnya masuk ke dalam rumah, ikat mereka di dalam rumah, tutup pintu rumah, tutup jendela, bacakan di dalam rumah itu surat Al-Kahfi sampai tamat. Tamat, ulang balik, baca lagi dari awal sampai tamat, sampai kamu memastikan Dajjal sudah tidak ada lagi di kota kamu. Ya. Yang kelima, yang akan menjadi pengikut Dajjal nanti adalah dukun. Para dukun, para ahli sihir, orang yang punya ilmu hitam, orang yang punya ilmu black magic, orang-orang yang punya kekuatan hipnotis, punya capak-capak baru kalau kata orang Padang. Orang yang punya memang ilmu-ilmu kebatinan, ya, ini seluruhnya akan menjadi abdi-abdi penyembah Dajjal. Enam, yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah seluruh kaum munafikin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah terangkankan kemarin bahwa menjelang Dajjal keluar, Allah akan datangkan beberapa urusan yang dengan urusan itu umat Nabi terbelah menjadi dua belahan. Satu belahan mukminin haqqan, mukmin haqqan, orang-orang beriman penuh iman. Sebab satu belahan lain menjadi munafikin haqqan. Kalau di Indonesia kita lihat kasus pelecehan Al-Qur'an, penghinaan Al-Qur'an dan para ulama, ini sudah menjadikan umat Islam terbelah enggak?
sudah dimulai Bapak ya. Dan kedepannya makin banyak lagi tantangannya, menjadikan orang semakin nampak belahannya itu. Oke, yang keenam, yang ketujuh, khawarij, orang yang mudah mengkafir-kafirkan orang Islam karena nggak sepaham dengan dia, kafir halal darah. Karena nggak sesuai dengan kelompoknya, kafir halal darah. Orang-orang macam gini Pak, mudah-mudahan mengkafirkan orang, dia akan termasuk pengikut Dajjal nanti. Yang kedelapan, seluruh ahli bid'ah yang bid'ahnya akadiyah, seperti Syiah, seperti Ahmadiyah, ya, sekte-sekte sesat dalam Islam yang memang mereka mempunyai bid'ah akadiyah. Adapun bid'ah amaliyah, mereka masih ahlus sunnah wal jamaah. Terus? Sudah? Oh ya, belum tadi ya. Yang kedelapan, seluruh jin dan setan. Memang diinstruksikan oleh iblis dari kerajaan tengah laut, ketika Dajjal keluar, layani dia sepenuhnya. Apa yang dimau Dajjal, bantu, kuatkan Dajjal, kafirkan dan bawa murtad sebanyak-banyaknya manusia sesuai dengan instruksi Dajjal. Masya Allah. Ya, jadi seluruh jin Pak, seluruh setan, jin-jinnya jin-jin kafir kepada Allah. Karena ada juga jin yang muslim, ini akan bersama dengan para mujahidin dari komunitas jin. Siapa lagi? Habis. Seluruh kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang sesat, yang memang menyesatkan umat ini kaum muslimin, mereka-mereka lah nanti yang akan menjadi pengikut Dajjal. Nah sekarang, kalau sudah tahu begitu, pastikan kita dan keluarga kita tidak termasuk yang ada di dalam sana. Selanjutnya, tolong dibaca halaman 846 sampai 853 yang punya kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Lanjut, mengilmui tentang karakteristik firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Lalu pastikan bahwa kita adalah salah seorang di antara mereka. Coba angkat tangan Bapak Ibu semua, siapa yang belum familiar atau belum mengilmui dua istilah ini, firqatun najiyah dan ta'if al-mansurah. Angkat tangan yang belum tahu. Baik, terima kasih Pak. Saya akan uraikan sedikit. Firqatun najiyah, firqah itu artinya kelompok, najiyah itu yang selamat. Nabi bersabda, di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya sesat dan mereka semuanya masuk dalam neraka. Satunya adalah yang selamat. Satunya adalah yang selamat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang manakah satu yang selamat itu? Nabi menjawab, siapa saja orangnya, apa saja kelompoknya yang mereka berpegang erat dengan aku dan para sahabatku berpegang erat hari ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Pastikan kita salah satu di antara kelompok itu. Di Indonesia macam-macam namanya. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Hidayatullah, ada Wahdah Islamiyah. Kalau untuk gerakan-gerakan yang cukup kuatnya seperti ada FPI, ada MMI, ya, ada Hizbut Tahrirnya, ya. Kalau untuk gerakan fikih dan keilmiahannya ada Salafinya, kalau gerakan dakwahnya ada Jamaah Tablighnya, ada, ini seluruhnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pastikan kita tergabung di salah satu komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pastikan kita, daripada saya nunggu Al-Mahdi aja. Jadi sebelum Al-Mahdi keluar gimana? Saya mau sendirian dulu, yang sendirian diterkam setan. Ya. Lalu apa bedanya dengan Ta'ifah Al-Mansurah? Apa bedanya? Kalau itu tadi adalah Firqatun Najiyah, apa bedanya dengan Ta'ifah Al-Mansurah? Ta'ifah Al-Mansurah, ini di dalam Firqatun Najiyah itu ada Ta'ifah-Ta'ifah Pak. Ada Ta'ifah-Ta'ifah. Nah Ta'ifah ini, semacam Jamaah Tabligh itu Ta'ifah. Semacam Muhammadiyah ini Ta'ifah. Semacam Nahdlatul Ulama ini ta'ifah. Yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya adalah ta'ifah-ta'ifah. Namun ada yang ta'ifah, gerakannya akan menjadikan apa yang dilakukannya berkah yang besar untuk Islam. Ini di tangan mereka Allah akan tolong Islam ini. Dan di tangan mereka lah nanti khilafah Islamiyah akan eksis, akan terwujud. Ta'ifah Al-Mansurah ini ada lapisan-lapisan tingkatannya. Tingkatan Ta'ifah Al-Mansurah yang tertinggi adalah Ahlul Jihad.
Mereka adalah para mujahidin. Dan itu ada di negara-negara yang sedang berkecamuk dengan peperangan antara Islam dengan kekafiran, seperti di Palestina, seperti di Syria pada hari ini, seperti di Yaman, ya, seperti yang ada di Irak, yang ada. Ini adalah Taifah Al-Mansurah yang pertama, yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka dibimbing oleh para ulama. Yang kedua, para ahli hadis dan ahli fiqih. Mereka adalah Taifah Al-Mansurah. Para ulama-ulama ahli hadis dan ahli fiqih, bergabunglah dengan mereka. Mereka menyebarkan ilmunya, mereka menyebarkan hadis, menyebarkan fikih, menyebarkan terus dakwah dengan ilmu. Maka mereka adalah Taifah Al-Mansurah. Keberadaan mereka akan ditolong oleh Allah. Keberadaan mereka akan menjadikan Islam ini terjaga dan menjadi kuat. Jadilah kita salah satu di antara mereka. Kalau enggak bisa jadi yang level tertinggi, minimal level di bawahnya. Yang ketiga, Taifah Al-Mansurah adalah mereka-mereka ahlud dakwah yang sibuk berdakwah ke sana kemari, mengajak umat kepada kebaikan, amar bil ma'ruf nahi anil munkar, dengan ilmu mereka berdakwah dengan ilmu. Maka ini adalah Taifah Al-Mansurah. Berkat dakwah mereka, banyak orang-orang yang jauh dari masjid akhirnya merapat ke masjid, banyak ahli maksiat akhirnya taubat, dan banyak yang tersungkur taubat kepada Allah. Mereka para ahli-ahli dakwah, ya. Kemudian yang keempat, ahlul ibadah bil ilmi, para ahli ibadah yang rajin ibadah, rajin berzikir, baca Quran, rajin berdoa. Mereka akan menolong Islam dengan doanya. Mereka akan menjadikan Islam ini tertolong, menjadi kuat dengan ibadahnya dan dengan amalnya. Mereka sudah ada Taifah Al-Mansurah. Kaum muslimin, jangan jadi salah seorang yang bukan di antara mereka. Faham sekarang? Selanjutnya, ini persiapan dan amalan akhir zaman yang berhubungan dengan materi. Awas, mumpung kesempatan sekarang, belanja ini belanja itu masih bisa. Orang masih banyak jual ini dan itu sekarang ini. Benda masih bisa dipesan melalui internet sekarang ini, pesan cepat. Ini persiapan materi, Pak. Persiapan materi ini fungsinya dalam meringankan beban fitnah akhir zaman. Memang tidak seberapa. Paling tinggi fungsinya meringankan beban fitnah akhir zaman hanya 10%, Pak. Karena yang 90%-nya persiapan yang paling real adalah persiapan iman, amal soleh. Persiapan iman, amal soleh. Ilmu, iman, amal soleh. Ini menempati posisi 90% dari persiapan kita. Kalau persiapan materi ini ada, bagus. Lebih mengurangi rasa sakit, ya. Lebih mengurangi risiko daripada benturan yang sangat hebat yang kita hadapi ke depan. Tidak ada, juga tidak begitu masalah. Selama ilmu kita memadai, iman kita sudah siap, amal soleh kita cukup, insya Allah kita akan selamat. Apa persiapan materinya? Jadi jangan sampai bertumpu kita dengan persiapan materi doang. Sementara persiapan ruhi, ini yang paling penting, ya. Persiapan iman, ilmu, amal solehnya minim, maka percuma saja persiapan materi. Pertama, setiap kita kalau bisa, ini saya cepatkan saja, ya. Setiap kita kalau bisa, mulailah menanam pohon kurma. Dan kurma untuk di Indonesia, dalam riset yang telah dilakukan oleh tim ahli dari Bank Indonesia, mereka mengirimkan tim ahlinya ke Thailand, Pak. Sekarang ini untuk di dunia, pohon kurma yang menghasilkan dan yang paling bagus hasilnya saat ini nomor satu, salah satunya adalah Thailand. Ya, luar biasa. Ternyata setelah riset ke sana, Indonesia termasuk negeri yang paling menjanjikan untuk menanam kurma. Presiden Asosiasi Petani Kurma se-Indonesia, Bapak Muhaimin Iqbal, beliau mengatakan bahwa potensi kurma di Indonesia jauh lebih baik daripada Arab. Jangan salah-salah. Ya, nah, kaum muslimin, satu batang kurma kalau berbuah, satu keluarga besar bisa ditampung hidup oleh batang kurmanya, satu batang saja. Dan di segi penghasilan, satu batang kurma dibandingkan dengan sawit yang berbuah seluruhnya satu hektar, bandingan satu hektar sawit yang berbuah seluruhnya sama dengan satu batang kurma yang berbuah satu batang itu. Jadi rugi besar kita kalau punya lahan ditanami sawit. Tanamlah batang kurma. Toh Nabi juga perintahkan, besok kalau udah mau kiamat, pasti hari ini masih ada butiran biji kurma yang bisa kamu tanam. Ini bukan makna yang sia-sia, Pak.
Maknanya adalah kurma lebih diprioritaskan untuk disuruh agar kita tanam. Orang yang punya 10 batang kurma saja di Arab dijamin kaya sampai 7 turunan. 10 batang kurma saja dia punya, Pak, dijamin kaya sudah. Karena satu batang kurma nilainya sama dengan 1 hektar sawit yang jadi. Jadi ini yang pertama. Kenapa harus kurma? Karena memang kurma duhon datang. Dingin yang sejadi-jadinya, panas yang sejadi-jadinya, batang kurma termasuk yang paling tahan menghadapi apapun iklim. Ya. Kemudian buah kurma termasuk buah yang paling tahan, mampu berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun kalau pandai cara menyimpannya. Ya, dibandingkan buah-buah yang lain. Dan satu butir biji kurma kalau kita cucup, kita kenyot-kenyot saja, mampu menjadikan fisik kita ini terjaga selama 3 hari. Dan bila kita cucup sampai habis, ya, dicucup, bila terasa lapar dicucup, bisa membuat kita bertahan hidup sampai 1 minggu. Subhanallah. Jadi memang kurma prioritasnya. Mulailah dari sekarang, berencanalah dari sekarang, susun rencana dari sekarang, apalagi yang sawit-sawitnya sudah mulai afkir, bertekadlah tanam kurma. Kita yang punya lahan kecil, nggak begitu banyak, 1 batang, 2 batang jadilah di depan tanah rumah kita, di kebun-kebun tanah rumah kita. Ya, selanjutnya, buat sumur-sumur manual di rumah. Kenapa? Ada yang mau bertanya? Kenapa? Ketika teknologi dipaksa berhenti oleh Allah, air keran yang masuk ke rumah kita menggunakan teknologi enggak? Menggunakan teknologi. Teknologi udah enggak ada. Gimana nasib air di rumah kita? Orang yang punya cadangan air sumur, dia akan bebas dari masalah yang berat ini. Ya. Sumur kita gali kembali. Yang dulu pernah kita sumbat, kita tutup, hidupkan kembali, Pak. Ya, terus. Toh ketika air putus segala macamnya, hari-hari sekarang masih bisa kita manfaatkan air sumur itu. Insyaallah. Terus ini mengemaskan dan memperakkan uang kertas kita yang hari ini. Saya sudah jelaskan subuh tadi. Di mana masjid kita subuh tadi? Subuh tadi sudah saya uraikan kenapa Nabi mengatakan nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali kepada dirham dan dinar, kepada emas dan perak. Dan saya sudah mengabarkan kepada kita semua, tahun 2018 para pakar ekonomi dunia sudah menjelaskan, memastikan bahwa krisis moneter dunia terparah, krisis moneter global terparah sepanjang umur dunia 2018, yang menyebabkan seluruh mata uang apapun di muka bumi ini anjlok seanjlok-anjloknya, tidak bernilai, tidak berharga. Dan negara yang selamat hanyalah negara yang punya stok emas. Ini diisyarat oleh Nabi, nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali lagi kepada dinar dan dirham. Pada saat itu uang-uang kertas kalian, subhanallah, ajib ini hadis, uang-uang kertas kalian akan menjadi seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon, dipermainkan oleh anak-anak kalian di pinggir-pinggir jalan. Jadi uang kertas sekarang ini, Pak, ini akan jadi mainan anak-anak, besok enggak laku lagi. Yang laku kembali kepada dinar dan dirham, kepada emas dan perak. Yang punya duit, yang punya tabungan, dari sekarang beransur-ansur, bertahap, jadikan kepada emas. Ya, jadikan kepada emas. Rugi Bapak, menyesal. Kecuali kalau Bapak memang punya mental PCI, Partai Cemeeh Indonesia. Hah? Mendengarkan ini langsung, kecurangan. Nanti nyesel. Hah? Sekarang saya ingatkan, Allah tidak sia-sia pasti mengutus saya kemari. Saya sampaikan, toh nggak ada ruginya kan? Uang rupiah kita, uang perak, uang kertas kita emaskan, ada ruginya nggak? Enggak. Kapan kita perlu, toh bisa kita jual lagi. Bener kan? Nggak ada ruginya. Semua persiapan ini tidak ada yang rugi satupun. Semuanya berguna. Nggak harus menunggu nanti petang-petang ini terjadi baru ini bisa digunakan. Enggak. Hari-hari biasa pun masih bisa kita manfaatkan. Ini cara yang paling aman untuk mengamankan uang kita. Ingat, 2018 tidak lama lagi, yang punya duit di rekeningnya sampai sekian ratus juta, sekian miliar, apalagi yang sampai di angka T, kalau seandainya ada. Maka segera berpikir cerdaslah, tanggapi hadis Nabi, agar kita kembalikan kepada emas. Lanjut. Persiapkan alat-alat penting kehidupan yang sifatnya manual, seperti kompor. Jangan main-main, Pak. Kompor sumbu itu, ya. Kemudian korek api, lilin, lampu badai dan lain-lainnya. Kalau perlu tungku yang dari kayu, untuk masak dari kayu itu dimulai dipersiapkan,
ya. Apa yang bisa membuat api secara manual, ya. Dipersiapkan latihan dari sekarang. Teknologi di saat musnah, kita tidak lagi punya gas, kita tidak punya lagi bahan bakar tanah dan lain-lain. Kita harus punya cadangan yang sifatnya manual. Dari sekarang dipersiapkan, mumpung masih bisa didapatkan, masih bisa mesen, masih bisa nyari, masih ada duit yang dipakai untuk membeli benda-benda ini, barang-barang manual, Pak. Selanjutnya, menyiapkan alat-alat survival yang manual, alat-alat survival. Nanti buka di YouTube, apa-apa alat-alat survival yang paling perlu. Ya, dan ini sangat mudah didapatkan sekarang. Sekarang ini masih sangat mudah mendapatkannya. Kemudian masker dan kacamata, masker yang bagus, Pak. Ya, masker ini pun berguna ketika asap, macam asap tebal dulu. Ini berguna, bisa kita pakai. Tapi kegunaan masker ini yang paling utama adalah saat duhon terjadi. Saat duhon terjadi, Bapak tahu betapa sulitnya kita menghirup udara yang baik. Saat itu masker yang bagus bisa menjadi pelindung kita. Mata kita akan perih oleh duhon, maka bisa dipakaikan kacamata renang yang bagus. Yang paling bagus itu adalah masker yang dipakai oleh pemadam kebakaran. Ini memang benar-benar bagus, ya. Tapi harganya juga bagus. Satu masker itu kalau nggak salah berapa? 2 juta ya? 2 juta. Saya udah susah nyari-nyari, oh ternyata harganya 2 jutaan. Yang murah-murah juga ada, 150.000, 250.000. Dan masker ini yang standar saja 250.000 udah bagus sekali. Itu bisa Bapak bawa untuk bawa motor. Ya kan? Artinya sehari-hari masih bisa dipakai. Baik kaum muslimin, kalau seandainya Bapak mau mengadakan ini bagus, enggak juga enggak masalah, ya. Saya ini mengatakan tadi, materi ini, persiapan materi ini fungsinya 5-10% saja untuk menolong kita. Ada bagus, enggak ada masalah, ya. Terus, memiliki alat-alat bela diri yang manual seperti apa? Samurai, double stick, baju anti senjata tajam. Alat-alat bela diri yang sifatnya manual. Dan kalau sudah punya, Pak, latihan bagaimana cara mahir menggunakannya. Buat apa dipajang banyak-banyak? Datang musuh itu dirampoknya duluan. Musuh nggak takut karena kita sekedar majang doang. Tapi musuh takut walaupun senjata manual biasa, tapi kita mahir menggunakannya, musuh takut, Pak. Begitu. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi siapkan ini senjata manual yang sifatnya nggak terlarang menurut hukum dan undang-undang yang berlaku di negeri kita. Hah? Baik kaum muslimin, belajarlah samurai, belajarlah pelajaran ninja, belajarlah pelajaran seni bela diri menggunakan senjata toya, bagaimana cara menggunakan double stick dan sebagainya. Belajarlah, Pak, sekarang masih mudah mendapatkan dan mengakses ilmu-ilmu bela diri yang bagus dan berguna itu. Ketahuilah hari ini, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan di Vatikan Roma, di Eropa, di Amerika, para pemuda sedang latihan bela diri dengan pedang, latihan bela diri dengan senjata tajam ini, senjata itu. Mereka sadar, di kitab mereka juga ada, di Injil ada, bahwa perang akhir zaman akan menggunakan senjata manual. Tidak ada salahnya kalau kita juga melakukan persiapan yang sama, cuman dengan cara-cara yang elegan dan legal, ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau bisa memanah, jadilah, targetkan menjadi seorang pemanah, atlet pemanah, ya. Sembunyi, kalau Bapak mana ada jenggot teroris, Bapak bahaya. Jadi harus elegan, harus legal, ya. Pakai payung hukum yang ada agar yang kita lakukan memang di bawah pengawasan dan pengawalan hukum yang berlaku di negeri ini. Lanjut, alat dan obat-obatan tibbun nabawi seperti bekam dan segala perangkatnya, alat-alat, dan juga harus pandai cara menggunakannya. Bapak tahu rumah sakit nanti banyak yang tidak bisa beroperasi, dan saat itu bekam, kata Nabi, bisa menyembuhkan apapun penyakit yang bisa disembuhkan oleh obat-obatan. Maka belajarlah berbekam. Kemudian yang lain lagi, yaitu sudah saatnya dari sekarang, dan ini yang masih saya rasa agak berat kaum muslimin melaksanakannya, padahal ini paling penting. Masih ingat nggak kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Bukhari, Pak, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, apa kata Rasulullah? La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai kalian menemukan satu zaman di mana tetangga tega membunuh tetangganya hanya demi memperebutkan makanan yang ada di tetangga itu saking laparnya. Masih ingat hadis ini?
Tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga membunuh tetangganya. Nah, yang berani membunuh tetangga ini tentu saja tetangga yang tidak beriman. Dia akan membunuh tetangganya, enggak peduli mau wali Allah kayak mau siapa, asal ada makanan pada tetangga itu dia akan bunuh tetangga demi memperebutkan makanan yang ada di tangan tetangga. Ini adalah hari-hari kelaparan besok ini, Pak, ke depan. Supaya itu tidak terjadi, tetangga kita haruslah orang-orang yang beriman. Sepahit apapun mereka tidak akan menyakiti saudaranya, bahkan akan saling melindungi. Satu komplek ini, satu pedusunan muslim ini akan saling jaga-menjaga dari serangan para gangster-gangster yang akan datang dari luar, para perampok-perampok yang datang, para pemudanya siap pasang badan, siap dengan senjata yang ada, sementara ibu-ibu dan anak-anak terjaga di belakang sana. Itu komunitasnya harus dibentuk dari sekarang. Makanya coba lihat ini, jika sudah dekat, lihat itu, jika sudah dekat itu tandanya apa? Tandanya bila bumi sudah dikelilingi oleh bintang berekor selama 3 hari berturut-turut atau 1 minggu, maka yang dianjurkan, satu, lihat ini, segeralah hijrah ke pedusunan yang sudah disiapkan sebelumnya. Pedusunan itu sudah didata, didaftar siapa-siapa orang-orang soleh yang beriman, yang siap saling menjaga, menjaga, lindung, melindungi di hari-hari chaos, di hari-hari yang sangat sulit. Kita sudah tahu kemana kita harus eksodus. Kita sudah tahu kemana kita harus pergi bersama-sama. Dan sudah punya tempat di situ masing-masing. Hah? Ketika kita sudah sampai di sana, apapun tantangan dan rintangan yang datang, sama-sama menghadapi. Dan selapar apapun keadaan, kita tidak akan saling memakan di dalam. Karena orang beriman, dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi bentuk kawasan hijrah orang-orang beriman dari sekarang, Pak. Sebenarnya ini yang bisa melakukan adalah Pak Bupati, Pemda. Tetapi saya rasa karena ini bukan proyek yang menguntungkan, ini hanya penyelamatan akhir zaman, kurangnya penguasa dan pemimpin kita. Ya sudah, kalau begitu berinisiatiflah. Berinisiatiflah. Saya berharap para ulama sebenarnya bisa mendengarkan ini, dan ulama bisa instruksikan rakyatnya, maaf, bisa instruksikan jamaahnya, ya kan? Agar mulai dipersiapkan perkampungan muslim. Dipersiapkan perkampungan muslim. Perkampungan ini maksimal dipakai di hari-hari chaos saja. Sebelum ini terjadi, tetaplah stay di tengah-tengah kota, tetaplah tinggal seperti normal dan bekerja seperti biasa sehari-hari. Tapi kalau sudah nampak bintang berekornya, kita sudah tahu, kita sudah punya satu tempat yang dipersiapkan, dan kita sudah ada di situ segala perlengkapan untuk menghadapi hari-hari chaos. Hari-hari chaos itu insya Allah tidak lama, Pak. Tidak lama. Tetapi setelah itu tenang, kita bisa kembali ke rumah utama kita. Paling-paling hari-hari chaos itu 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Lama ya? Ya lumayan, kalau seandainya kita tidak punya, Bapak akan kocar-kacir. Kemana mau dibawa keluarga? Kemana mau dibawa keluarga kita, anak kita? Kita akan terpencar kemana-mana, dan ini berbahaya. Berbahaya. Para perompak, para perampok di mana-mana akan menyebar. Di hari-hari sulit itu akan banyak penjahat-penjahat, Pak. Kita perlu satu komunitas. Silakan, saya berharap sebenarnya setiap provinsi ada aktivitas yang jelas dari sekarang. Karena menurut yang saya yakini, masa untuk ini mungkin sudah tidak lama. Ciri khas pedusunan yang harus dipilih adalah, satu, jauh dari laut. Dua, tinggi dari permukaan laut. Tiga, ada kawasan perbukitannya dan ada sumber airnya. Mohon diingat ini baik-baik ya. Kemudian yang keempat, di situ kita bisa bercocok tanam, khususnya kurma ya. Dan sebaiknya di sana kita siapkan juga alat-alat manual, di mana kita nanti menghadapi hari-hari tanpa teknologi, peralatan itu sudah standby, sudah ada. Lanjut. Nah, ini berikutnya, jual aset-aset dan barang-barang berteknologi secepatnya. Kalau udah melintas meteor, bintang berekor itu, udah melintas bintang berekor, yang punya mobil harganya 1,5 M, jual cepat sama orang-orang non-muslim umpamanya. Kalau harganya harusnya 1,2 M umpamanya kan, 1,2 M, jual saja 500 juta itu, Pak, udah cepat dia beli, saat itu mau dia beli itu. Ya kan? Om, kita tahu 2-3 hari seminggu yang akan datang ini sudah nggak jalan kok. Hah? Benar, ini yang berteknologi. TV-TV canggih, HP-HP canggih, jual, beli saja HP yang harga 200 ribu. Benar, ini asli, Pak. Laptop apa semacamnya, jual cepat dengan harga, dan uangkan segera, emaskan segera ya, emaskan segera.
Ini saran saya, silakan mau diamalkan, amalkan, jika tidak terserah. Toh ini juga tidak dihitung wajib, cuman jangan nyesel aja gitu. Biasanya kan orang kalau udah terjadi baru nyesel. Aduh, kenapa gak didengerin ya, kata Ustaz Zulkifli dulu. Kan gitu biasanya orang, Pak. Laptopnya gak bisa dipakai, HP-nya sudah menjadi barang rongsokan, mobilnya masih ada tetapi sudah gak bisa dibawa kemana-mana. Ya Allah, kasihan nih orang. Coba kalau dia dengarkan nasihat, maka dia bisa mengemaskan itu semua. Taib kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang persiapan fisik. Persiapan fisik dan keahlian, ini masih bersifat persiapan materi. Satu, usahakan jangan berbadan gemuk. Yang merasa kurus jangan ngelirik pada yang gemuk lah. Dan yang gemuk juga nggak perlu risau, Pak. Nggak apa-apa gemuk tapi sehat, Pak, ya. Gemuk juga nggak apa-apa tapi kencang lari. Gemuk nggak apa-apa tapi sanggup daki bukit turun bukit, ya. Gemuknya gemuk semohong. Tahu semohong? Iya. Ahli silat, ahli kungfu dunia. Gemuk tapi ringan, Pak. Besar tapi kayak kapas, ya. Jadi sebaiknya tidak gemuk, karena rata-rata orang gemuk ini malas olahraga, ya. Akhirnya kita akan berjalan jauh, kita akan bawa barang, nanti barang dibawa sini, barang sini, nanti anak digendong, belum lagi bini harus digendong lah. Kita gemuk gimana, jadi masalah kita nanti. Jadi bagi yang merasa badannya agak sedikit berlebih, cobalah sekarang diet yang benar, ya. Selanjutnya, ahli dengan ilmu dan praktikal survival. Pelajari melalui, belajarlah dengan Mr. Google. Gak apa-apa, belajar di sana, beli buku tentang survival, bagaimana cara menggunakan ini, bagaimana cara menghadapi ini. Kita memiliki ilmu tentang survival. Selanjutnya, mahir memanah dan berkuda. Memanah dan berkuda. Panitia kita di sini, di mana sudah diadakan acara memanah, terbuka kabarnya untuk siapa saja? Di mana? Masjid Ar-Rahmat. Ar-Rahmah. Masjid Ar-Rahmah sudah ada area memanah dan alat panahnya sekalian. Ya. Silakan bergabung ke sana. Sebaiknya segera buka cabang Perpani di sini. Segera buka cabang Perpani. Kalau belum ada, kalau sudah ada bergabung ke Perpani. Agar kita legal formal. Memanah itu sunnah, Pak. Sunnah, memanah itu sunnah. Dia banyak mewariskan sifat-sifat yang terpuji dengan memanah. Bukan saatnya saya menguraikan panahan sekarang, tapi memanahlah. Dan berkudalah. Dan memanahlah di atas kuda. Ya. Selanjutnya, memanah di atas kuda. Lanjut, menguasai ilmu perobatan Islam. Ilmu perobatan Islam ini simpel, Pak. Dengan telapak tangan ini, Bapak bisa menyembuhkan berbagai penyakit, insya Allah ta'ala. Dengan telapak tangan. Coba buka YouTube, ceramah saya, cara menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan Al-Quran, ya, hanya dengan telapak tangan bacakan ayat Allah, tempelkan ke sana, atau pukulkan telapak tangan ini ke tempat-tempat yang terasa sakit, ya, sakitnya tidak terdeteksi oleh dokter, dengan membacakan beberapa kalimat dari Rasulullah, hantamkan, sembuh. Ini bisa dipelajari, Pak, dan ini gampang, simple. Ketika rumah sakit di mana-mana tidak ada, tidak berfungsi, Bapak bisa menyembuhkan berbagai penyakit pada anak Bapak, pada diri kita, hanya dengan telapak tangan. Atau hanya dengan bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu ruqyah, salah satu di antara ilmu akhir zaman yang paling urgen untuk Bapak, Ibu kuasai. Ilmu ruqyah. Menguasai ruqyah dan menguasai praktiknya. Kemudian menjauhi makanan-makanan dan minuman yang beralkohol dan apapun yang instan hari ini. Yahudi fitnah Masih Dajjal. Fitnah Masih Dajjal salah satunya adalah makanan-makanan instan yang disebar di mana-mana. Minuman-minuman instan yang disebar dalam bentuk kalengan-kalengan di mana-mana. Dan ini berbahaya untuk daya tahan tubuh Bapak. Ini berbahaya ketika kondisi duhon terjadi. Ketika petaka ini, bencana ini, alam ini terjadi. Bapak yang terbiasa dengan makanan instan. Minum-minuman beralkohol termasuk orang yang paling rapuh daya tahan tubuhnya. Dan termasuk orang yang menjadi korban. Dari sekarang mulai menghindari makanan-makanan cepat saji. Makanan-makanan instan seperti Indomie, Super Mie, dan lain-lainnya. Ya, apalagi Pop Mie. Itu di Amerika dianggap makanan sampah itu, Pak. Kemudian
minum-minuman beralkohol yang memang mengandung bahan-bahan yang di dalam Islam ini tidak dibenarkan. Selanjutnya, tidak mengkonsumsi obat-obatan haram atau obat-obat yang berkimia. Kalau bisa, kita sakit, kembalilah kepada herbal Nabi. Kembalilah kepada rekomendasi Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari sekarang, obat-obatan kimia ini sekarang sudah ada makar hitam dari medis Yahudi. Semua obat-obatan yang disebarkan di seluruh dunia, Pak, sudah dimasukkan ke dalamnya zat, yang zat ini kapanpun digerakkan dari pusat, orang yang sudah termakan zat yang ada dalam obat-obatan itu, orang ini akan mudah dikendalikan emosinya. Orang ini akan mudah sekali dikendalikan emosinya, ya. Bahkan dibuat langsung keos segala macamnya bisa. Selanjutnya, kaum muslimin, biasakan mengkonsumsi makanan-makanan sunnah dan herbal islami. Stop bermaksiat. Lihat halaman 221 buku zikir akhir zaman. Ya. Masuk waktu asar. 2 menit lagi. Silakan ini, dan ini yang terpenting. Nah, sekarang persiapan dan amalan akhir zaman inilah yang terpenting. Bapak fokus kepada amalan-amalan ini. Yang lain tadi-tadi itu ada, alhamdulillah, tidak ada, tidak begitu jadi masalah, ya. Tapi yang berikut ini yang sangat penting. Amalan-amalan inilah yang harus diburu oleh setiap muslim dan muslimah, oleh setiap mukmin mukminah. Satu, perhatikan persiapan ruhiyah dan amalan. Salat 5 waktu berjamaah wajibkan diri kita memburunya di masjid. Karena kekuatan salat berjamaah di masjid ini dahsyat, Pak. Dia menjadi tiang hidup sebagaimana dia adalah tiang agama. Salat berjamaah 5 waktu ke masjid. Jangan hanya maghrib ramai masjid. Saya sudah uraikan ini kemarin, ya. 5 waktu. Setiap pemuda, setiap pemudi, setiap bapak tua, ibu tua, setiap anak-anak, bawa ke masjid, ramaikan masjid 5 waktu. Orang-orang yang melakukan ini, dia adalah mukmin haqqan di akhir zaman. Maka pastikan kita bapak ibu termasuk yang menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid. Sedang bawa motor, orang azan berhenti, cari masjid terdekat, salat di situ. Hah? Ini yang pertama. Ini baru persiapan amalan, persiapan ruhiyah. Maka perintah Nabi untuk kita semua adalah badiru bil a'mal. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal. Lakukan segera akselerasi amal soleh secepatnya. Raup sebanyak-banyaknya amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan amal soleh yang terkuat, amal soleh yang terbesar nomor satu, menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid, bukan di kantor, bukan di toko, bukan di rumah, di masjid. Ruh sholat berjamaah di masjid ini tidak akan didapatkan dimanapun tempat, kecuali bagi para musafirin dan orang-orang yang punya uzur syar'i. Yang kedua, segera kumpulkan dari sekarang komunitas orang-orang soleh yang beriman. Dari sekarang kumpulkan komunitas, buat komunitas orang-orang soleh lagi beriman, dan pastikan buat kesetujuan, persetujuan dengan mereka untuk mempersiapkan sebuah kawasan khusus hijrah akhir zaman. Ajak mereka. Tidak banyak yang mau, sudah, yang mau saja. Yang mau saja. Sebelum itu dipakai, jadikan daerah itu untuk tahfiz Quran. Jadi amal soleh buat kita. Jadi bebaskan kawasan umpamanya 10 hektar di kawasan perbukitan, di situ ada sumber air, ya. 10 hektar saja jadilah. Bersama-sama. Di, kalau di daerah-daerah kan masih murah sekali harganya. Kemudian mulai membangun. Satu orang bangunlah rumah semacam pendopo atau apa. Satu orang untuk keluarganya dia persiapkan. Sebelum itu dihuni, jadikan markas yang 10 hektar itu untuk ma'had tahfiz Quran. Dimana kalau sudah terjadi keos, kekacauan, kita pulang ke sana, sudah ada rumah kita di situ. Sudah ada terjaga, terawat. Toh dipakai selama ini untuk beramal soleh, berbentuk pesantren. Ya kan? Sementara itu adalah milik saya, yang ini adalah rumah milik si Fulan, yang itu adalah rumah milik si Fulan. Selama itu dipakai untuk tahfiz Quran, mengalir amal solehnya ke dia. Dan sebaiknya di situ ada kuda.
Sebaiknya di situ ada juga kolam renang yang bisa jadikan ajang latihan berenang untuk anak-anak. Di situ juga ada kawasan yang khusus buat memanah. Maka hiduplah amalan-amalan sunnah di situ. Tanam kurma dari sekarang. Selanjutnya, istiqomahlah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Berikut ini saya contohkan beberapa amalan sunnah yang pahalanya sangat besar. Yang pertama, sholat-sholat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Sholat sunat fajar atau sholat sunat dua rakaat sebelum subuh, itulah masya Allah luar biasa kaum muslimin. Walaupun merangkak kejar ke masjid, laksanakan sholat sunat dua rakaat. Zuhur sebelumnya ada empat rakaat. Dua rakaat salam, zuhur setelahnya ada dua rakaat. Nanti maghrib, setelah maghrib ada dua rakaat, setelah isya ada dua rakaat. Ini yang qabliyah dan ba'diyah rawatib. Rutinkan. Coba lihat bagaimana Nabi dan para sahabat, seolah-olah itu bagaikan sholat wajib, padahal cuma sunat mu'akkadat. Ya kan? Tapi mereka menganggapnya bagaikan sholat wajib. Bila tertinggal, mereka akan ganti di waktu yang mereka mana ingat. Selanjutnya, sholat tahajud. Energi terkuat menarik kekuatan langit untuk menguatkan ruh kita, menguatkan jiwa kita, mental kita adalah di sepertiga malam terakhir, di waktu tahajud, Pak. Kalau selama ini kita lalai betul, tahajud boleh dikatakan hampir tidak dibuat, sekarang berubah kaum muslimin, berubahlah. Dan berubahnya semangatnya jangan cuma seminggu, habis itu menjadi dingin lagi. Supaya ini terbiasa terjaga, buat komunitas menjaga sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, di mana diawali dulu dengan tahajud. Nanti kalau sudah terlatih, maka terus terang sekali lagi saya katakan, dalam hal ini banyak belajar kita dengan sahabat-sahabat kita di jamaah tabligh. Mereka melatih diri pas keluar untuk rajin tahajud. Kalau saat ini kita sudah terbiasa, ya sudah, alhamdulillah, istiqomahlah. Baik kaum muslimin. Kemudian sholat sunat syuruq. Tadi sudah saya sebutkan subuh ya, bagaimana keutamaan sholat sunat syuruk. Dikunci dulu dengan sholat berjamaah di masjid, lalu zikir sampai matahari terbit, lewatkan 15 menit, sholat dua rakaat. Pahalanya kata Rasulullah, sama dengan haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Ini adalah akselerasi amal soleh. Kalau bisa tiap hari dibuat, mantap. Bagi para PNS, mungkin waktunya yang bisa adalah Sabtu Minggu. Sudah, usahakan Sabtu Minggu. Bagi yang bukan PNS, bersyukurlah, berarti bisa memanfaatkan setiap hari waktunya untuk melaksanakan sholat sunat syuruq atau sholat sunat isyraq. Syaratnya tadi sudah saya sebutkan. Puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Daud, dan puasa sunnah Bid. 13, 14, 15 setiap bulan. Bulan Hijriah. Ya. Ini luar biasa, Pak, buat kekuatan fisik, buat kekuatan ruh. Puasa-puasa sunat ini dahsyat sekali. Puasa Senin Kamis, atau kalau sanggup puasa Daud, dan rutinkan di puasa Daud. Puasa Bid. Puasa Bid ini keutamaannya, kata Rasulullah, siapa yang berpuasa 3 hari itu berturut-turut, tanggal 13, 14, 15, sama dia dengan berpuasa 1 bulan penuh. Subhanallah. Bila tiap bulan kita bisa lakukan 3 hari berturut-turut, pahalanya sama berpuasa 1 bulan penuh. Ini adalah akselerasi amal soleh, percepatan amal soleh. Dan kalau ada rezeki, bertekadlah umroh full bulan Ramadan. Backpacker, supaya biayanya jadi ringan. Dan itu tidak sulit, Pak. Makanan, minuman, sahur, berbuka itu bejibun-jibun. Tahu bejibun-jibun? Apa bahasa Indonesianya? Melimpah ruah. Melimpah ruah. Sahur berbuka, apalagi di Madinah, habis malah gak sampai pernah habis. Melimpah ruah, Pak. Jadi jangan berpikir, tidur di masjid aja. Oh, laki-laki kok. Kalau yang wanita bawa istrinya gak apa-apa, sewa saja nanti satu kamar untuk 10 atau 20 wanita. Bawa istri kita gak apa-apa. Nanti satu kamar itu khusus untuk drop barang-barang saja. Ganti baju. Sementara tidurnya usahakan di masjid. Ini tahun-tahun terakhir, Pak, manfaatkan Ramadannya buat iktikaf. Saya diundang ke Los Angeles 10 Ramadan terakhir. Saya diundang ke Melbourne 10 Ramadan terakhir. Saya katakan pada mereka, saya lebih memilih di tanah haram. Gitu, Pak. Usahakan kalau ada rezeki, Pak, kita ketemu di tanah haram besok.
ya. Kita itikaf di sana insyaallah taala. Ya. Baik. Terus mengejar pahala besar paket Jumat. Oh, ada pahala besar paket Jumatnya dong. Iya. Seperti apa itu kata Rasulullah, man ghassala yaumal Jum'ah waghtasal wa bakkara wabtakara wa sa'a ilal masjid wa lam yarkab. Terus wadana minal imam walam yalhu kanat lahu likulli khatwatin minha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Allahu akbar. Siapa yang dari pagi dia sudah mandi semandi-mandinya, sebersih-bersihnya, bersabun, bersampo, lalu setelah itu dia ulang balik mandi, mandinya mandi janabah yang kedua, mandi junub, kayak orang mandi junub begitu. Kemudian setelah itu dia memakai pakaian yang bagus, wangi-wangian, lalu dia lebih awal pergi ke masjid, berjalan kaki, tidak menunggang kendaraan, tidak pakai mobil, tidak pakai motor. Lalu setelah sampai di masjid, dia ambil posisi paling dekat dengan imam. Kemudian dia dengarkan khutbah khatib dan dia tidak melalaikan dirinya kecuali hanya mendengar saja kepada khutbah. Jika itu dilakukannya, kata Rasulullah, untuk dia satu langkah yang dilangkahkannya tadi dari rumah ke masjid, satu langkah itu pahalanya sama dengan satu tahun puasa, sama dengan satu tahun tahajud. Allahu Akbar. Maka rugi besar kita kalau hari Jumat itu udah mau azan orang baru ke masjid. Hari Jumat. Ini makanya ambil segera paket pahala besar sholat hari Jumat. Hari Jumat. Hafalkan Quran surat Al-Kahfi. Ini yang kami anjurkan dari kemarin-kemarin, Pak. Kalau enggak sanggup satu surat minimal 10 ayat pertama. Ya? Atau 10 ayat terakhir, silakan pilih dua-duanya. Mau hafal 10 ayat pertama sekaligus 10 ayat terakhir, bagus. Baik? Bapak sudah tahu kekuatannya apa surat Al-Kahfi? Kekuatannya, dampaknya apa ketika Dajjal keluar? Saya sudah jelaskan ini secara rinci. Manfaatkan waktu yang tersisa buat menghafal Al-Quran. Niatkan istri dan anak-anak hafal. Dan buat lancar selancar kita baca Al-Fatihah. Terus targetkan khatam lebih sering Al-Quranul Karim. Dan bacalah khatam itu dengan suara jahar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan suara jahar. Niatkan mengkhatamkannya. Khatam ulang balik. Khatam ulang balik. Jangan nunggu khataman hanya bulan Ramadan. Usahakan perbanyak khatam Quran. Bacaan kita terhadap Al-Quran yang dijaharkan berpengaruh langsung kepada setiap saraf-saraf kita. Berpengaruh kepada tulang belulang kita, kepada darah kita, kepada jantung kita, kepada kekuatan fisik dan kekuatan roh kita, kekuatan jiwa kita. Bacakan sering-sering Al-Quran. Maka sehebat apapun petaka yang akan terjadi, Allah jadikan kita tegar, kuat. Allah jadikan kita sehat. Ahli Al-Quran, Pak, kalau dia meninggal dunia, jasadnya tidak akan dimakan cacing. Tidak akan rapuh, tidak akan hancur. Tandanya berkah apa yang dilakukannya dengan Al-Quran yang sering dibacanya. Nah, seberat apapun petaka di akhir zaman, insya Allah, Allah akan jaga dia. Berkat kekuatan Al-Quran yang selama ini rajin dia baca. Ya, seringkan mengkhatam Al-Quran. Berikut ini. Ini amalan-amalan pembenteng yang paling kuat. Amalan-amalan pembenteng yang paling kuat. Prioritaskan Bapak memburu amalan pembenteng ini. Ini benteng, segala macam benteng, inilah dia. Ini tolong diambil gambarnya nanti, karena saya tidak akan menguraikan banyak. Coba lihat, sedekah infak. Banyak sekali hadis-hadis sahih, infak itu, sedekah itu adalah benteng terkuat dari segala macam bencana dan petaka-petaka besar. Saya tidak akan uraikan panjang-panjang. Rajinlah berinfak, Pak. Kuatkanlah bersedekah, jangan bakhil. Maaf ini, saya kalau ingin menimbang iman suatu negeri, iman suatu penduduk, saya lihat bagaimana mereka berinfak untuk agama Allah. Kalau mereka ringan berinfak untuk agama Allah, tandanya penduduk itu penduduk beriman. Tapi kalau agak pelit mereka, maaf sekali lagi, tandanya penduduk sana itu imannya masih tipis-tipis. Karena menimbang iman itu, kata Rasul, kamu lihat bagaimana keringannya mereka dalam berinfak. Baik. Berikutnya, hafalkan banyak surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Hafalkan sebanyak-banyaknya. Ini saat-saat yang tepat, karena generasi akhir zaman akan kembali ke seperti generasi awal zaman dulu, generasi para hafiz Al-Quran. Kelas bapak-bapak juga upayakan, Pak, berapa sanggupnya, tambahkan hafalan, dan terus terjagalah hafalan yang lama. Doa. Senjata sejati umat ini adalah
doa, jangan malas berdoa. Nanti tolong dibaca di zikir akhir zaman terakhir, kata Rasulullah, siapa yang ingin doanya segera Allah kabulkan di hari-hari genting, hari-hari emergensi, hari-hari paling menakutkan yang bisa menewaskan dan mematikan, siapa saja yang ingin dia sekali berdoa ke langit langsung Allah kabulkan, maka rajinlah berdoa di masa-masa dia masih aman dan tenang. Rajinlah berdoa di masa-masa dia masih aman dan tenang. Sekarang ini Pak, banyakkan berdoa. Man sarrahu ayistajiballahu lahu inda syada'idi wal karib falyukthiri du'a indar raha. Siapa yang senang doanya segera Allah kabulkan, satu kali saja dia berdoa, Allah langsung kabulkan satu kali itu langsung cash. Maka jika ia suka dibegitukan oleh Allah, perbanyaklah berdoa di masa-masa masih tenang dan lapang. Ya. Apa-apa saja doanya, nanti foto. Silakan hafalkan dan sering dimunajatkan kepada Allah. Yang berikut ini. Ini hafalkan dan sering dimunajatkan kepada Allah. Berikut ini, doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh. Kita akan banyak menghadapi musuh ke depan, Pak. Dan ini sehari-hari sekarang sudah bisa dipraktekkan ini. Lihat halaman 168 dari kitab Zikir Akhir Zaman ini. Lihat halaman 168, hafalkan doa itu. Bapak menghadapi musuh, musuh itu akan ngeper ngelihat Bapak, insya Allah. Dia akan lemes, dia akan hilang nyalinya bertemu dengan Bapak. Maaf. Ketika saya mengatakan ini, saya telah mengalami ini berkali-kali, Pak. Jadi, doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh, terus doa dan zikir menghancurkan kekuatan musuh, lemes aja musuh di depan kita, ya. Lihat halaman 170. Kemudian doa dan zikir agar kita selamat dari pembantaian. Kita tahu fase keempat ini fase pembantaian. Banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Agar selamat, apa doanya? Apa bacaannya? Rutinkan dari sekarang, Pak. Di kitab ini, ini ada buku saku kecil, Pak. Ada sudah buka? Ada buku saku kecil. Nah, doa-doa pilihan ini ada di buku saku itu. Bawa itu, Pak, kemana-mana. Dan rutin membacanya, rutin mendoakannya sampai kita hafal. Supaya kita tahu fungsi masing-masing doa itu, baca dulu buku besarnya. Dan kesimpulan doa-doa itu ada di buku saku kecil. Bawalah kemana-mana. Lanjut. Doa minta agar disyahidkan oleh Allah di akhir hayat. Apalagi yang laki-laki, Pak. Kita paling cepat diambil oleh Allah, ya kan? Maka para lelaki dari sekarang pesan model kematian ini kepada Allah. Kematian yang paling indah adalah syahid. Orang yang syahid dapat ganjaran 6 keistimewaan. Satu, kematiannya bagaikan dicubit saja. Rasanya sakitnya bagaikan hanya dicubit atau digigit semut biasa. Kalau nggak percaya, tanyakan sama yang udah pernah syahid. Ini yang pertama. Kemudian juga kata Rasulullah, awal tetes darah yang keluar dari tubuhnya, keluar seluruh dosa-dosa sepanjang umurnya. Luar biasa kalau syahid itu. Yang kedua, keutamaan orang yang syahid, dia aman dari azab kubur. Yang ketiga, orang yang syahid tidak akan pernah takut sedikit pun dengan apa yang terjadi di padang mahsyar, karena dia diberikan garansi istimewa. Empat, orang yang syahid diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhak untuk membantu dan menyelamatkan 70 orang keluarganya kelak. Masya Allah. Ya. Kemudian berikutnya, orang yang syahid diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para istri-istri yang khusus Allah ciptakan langsung dengan tangannya, para bidadari. Jumlahnya 72 orang. Minta. Ini udah akhir zaman. Udah akhir zaman. Cepat atau lambat, kita akan meninggal pada jadwal kita masing-masing. Minta kematian seperti apa yang kita inginkan. Dan kematian terbaik adalah terbunuh di medan perang melawan orang-orang kafir. Dan Indonesia sebentar lagi akan menjadi kancah perang. Kita mau atau tidak mau. Dan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia serentak akan meletus api-api perang di setiap negara di seluruh dunia. Ini nubuat Nabi akhir zaman. Minta kepada Allah, jangan mati sebagai pecundang, Pak. Lari menggigil, sembunyi-sembunyi, ketangkap oleh musuh, disembelih. Kan enggak keren matinya, Pak. Carilah mati yang keren. Mati yang keren itu fight dengan musuh, ya. Maka kita terbunuh di tangannya setelah kita banyak membunuh mereka. Ini baru matinya seorang pahlawan. Matinya seorang mujahid. Ya. Doa dan zikir menghadapi sakit dan penderitaan. Aneh, Pak, kalau saya uraikan ada kajian khusus.
Kalau ada rezeki satu hari nanti, buka seminar khusus bagaimana cara menyembuhkan segala macam penyakit dengan telapak tangan. Insya Allah, dari seminarnya dari pagi sampai petang, kalau bisa dua hari, bagaimana menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan telapak tangan, dengan air liur, dengan bacaan. Dan ini Allah buktikan berkali-kali sepanjang Rasulullah menceritakan sejak 1400 tahun lebih yang lalu. Ya, silakan buka di YouTube bagaimana menyembuhkan berbagai macam penyakit oleh saya di tema itu, halaman 183. Dan itu bisa dipelajari, simple, enggak sulit insyaallah taala. Doa agar tidak sesat dan tidak murtad. Ini di akhir zaman, di fase keempat, sangat banyak umat Nabi yang murtad. Banyak yang ke bawah sesat. Supaya tidak kita tersesat dan mudah dimurtadkan, tolong doa ini berulang-ulang dibaca kaum muslimin. Lihat halaman 196. Makanya buku ini saya katakan buku induk. Saya anggap ini buku yang paling wajib yang harus kita tamatkan. Ya, untuk kita menguasai setiap pesan-pesan Rasulullah buat menghadapi akhir zaman.